Meet again with Bu Delvi in Budi Mulia Dewa Pakiansari Playgroup. Oke anak-anak, Bu Delvi punya tebakan. Coba tebak ya. Siapa yang biasanya bertugas mengatur lalu lintas di jalan, lalu dia memakai seragam dan membawa peluit? Tebak, siapakah dia? Ya, betul. Dia adalah polisi. Nah, anak-anak, polisi itu sebutan untuk yang laki-laki. Kalau yang perempuan namanya poluan. Nah, kali ini Bu Delvi akan mengajarkan anak-anak membuat topi polisi. Before we start our activity, say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bahan-bahannya. Jika anak-anak kesulitan untuk membuatnya, anak-anak bisa meminta bantuan kepada orang tua atau kakak yang ada di rumah. Topi polisinya sudah jadi anak-anak. Oke, mudah kan? Selesai belajar, kita berdoa ya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Thanks for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.